Halo, ketemu lagi di channel My Kalif. Hari ini aku mau review cabai rawit setan. Satu pack isi 35 seed. Cara penyemaian cabai ini sendiri cukup mudah. Bisa langsung kamu tanam di tanah dengan kedalaman 0,5 cm sampai dengan 1 cm. Biasanya setelah 7 hari sampai 10 hari cabai ini mulai berkecambah. Kemudian tunggulah hingga benih ini memiliki 4 sampai dengan 6 daun jika kamu ingin memindahkannya ke dalam pot yang lebih besar, atau juga bisa langsung kamu tanam ke tanah. Untuk tanaman yang aku review ini, aku tanam langsung di tanah ya, jadi bisa lebih besar. Oke, ini masih buah pertama. Karena biasanya cabai bisa berbuah beberapa kali seperti ini. Cabai ini sangat pedas. Cabai rawit setan ini cabai yang biasanya digunakan oleh orang Indonesia untuk membuat sambal tomat atau sambal terasi. Oke. Tingginya cabai ini kurang lebih setengah meter. Oh iya, tips dari aku, sebelum kamu memulai penyemaian, sebaiknya benih cabai ini kamu rendam dulu dengan air biasa atau air hangat minimal 1 jam atau 1 kali 24 jam, supaya ketika disemai cabai ini akan lebih cepat berkecambah. Tapi ini opsional ya, bisa kamu lakukan atau tidak, karena bisa juga langsung ditanam di tanah, namun biasanya akan memerlukan waktu yang lebih lama. Oke. Sekian review dari aku. Jangan lupa subscribe channel My Kalif untuk review benih yang dijual di My Kalif, untuk tips dan trik penanaman, dan jangan lupa subscribe channel My Kalif untuk tips dan trik penanaman di rumah. Happy gardening. Thank you for watching.